untuk bulan Maulid. Mari kita jadikan bulan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui ikatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang hubungan dengan baginda Nabi tidak harus nunggu bulan Maulid. Setiap hari pun kita hendaknya memperbaharui cinta kita, iman kita kepada baginda Nabi. Akan tetapi, jika setiap hari kita dihimbau untuk terus memperbaharui ikatan kita dengan Rasulullah, itu setiap saat, setiap hari. Bagaimana di saat kita mendengar bulan kelahiran Nabi, maka secara otomatis orang yang di hatinya memang ada rindu dan cinta kepada Nabi, secara otomatis nggak bisa ditahan-tahan, nggak usah diajak-ajak, dia akan tergerak untuk memperbaharui kembali urusannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah membaca salawat. Pastikan di bulan Maulid ini Anda harus punya berapa puluh atau ratus ribu salawat kepada Rasulullah. Kalau Anda pastikan di sepanjang bulan Maulid ini setiap hari Anda menghadiahkan salawat untuk Rasulullah sebanyak 5.000. Anda kalian 5.000 kali 30. Itu untuk Anda. Bagaimana jika Anda gabung dengan keluarga Anda? Kemudian juga kalau Anda seorang pengusaha punya karyawan, sehingga betul-betul di perusahaan Anda, di rumah Anda, di kampung Anda, benar-benar bulan Maulid ini adalah bulan mendekat kita, mendekatkan diri kepada Nabi. Yang selama ini biasa dengan lalai dari bersolawat, maka ayo kita hidupkan kembali hati kita rindu untuk membaca solawat kepada baginda Nabi. Solawat apapun yang Anda bisa. Adapun gebiar Maulid Nabi itu salah satu daripada yang perlu untuk kita hadirkan untuk menggugah diri kita dan orang lain agar semakin kenal Nabi Muhammad. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.